Halo sobat YouTube, bertemu kembali di channel Modil Motor. Kali ini saya akan ulas modifikasi untuk Honda S90. Ini apa? Nah, ini foto waktu tangkinya didempul nih. Ini proses perakitannya, saya nggak ulas dari awal, cuma yang ada saya simpan foto ini saja. Ini engine-nya. Ini segelundung mesinnya saya kemarin cangkok punya Honda Astrea Grand. Ini tampak samping. Oke, Honda Astrea Grand. Nah, ini dia nih videonya nih. Ini rubahannya ada di bagian engine mounting. Ini butuh proses pengelasan. Nah, untuk penyesuaian ini tampak samping. Motor ini sih ya dari yang punya sebenarnya bebas mau diapain aja, Mas. Yang penting nih motor diganti mesinnya pakai Honda Green biar nggak mogokan katanya. Terus buat warna tetap dia pengen warnanya biru, cuma birunya bebas. Ya saya cari, saya putar otak. Akhirnya saya ketemu, pengen buat ya yang seperti inilah. Birunya pengen yang belum banyak orang bikin. Rata-rata kan kalau di restorasi kan pakai apa warna asli. Kalau saya coba pakai warna ini, warna-warna pastel, tapi ini agak tua. Pokoknya warnanya ini lebih kalem. Nah, sekarang kita apa? Lanjut dibuat kaki-kaki motor ini. Pelek depannya saya pakai ukuran 140. Ini bannya pakai 225. Nah, pelek belakangnya 160, bannya 250. Ini untuk pelek tadi depan belakang pakai aluminium dari TDR Racing. Nah, ini dia dia lagi saya puter. Buat bagian nah ini nih. Rem depannya udah pakai cakram, master remnya pakai Honda Supra, selang remnya Supra, kalipernya Supra. Shock depannya kemarin ini saya punya Suzuki A100. Kebetulan PNP di sini. Tromol depannya Suzuki Smash, piringan Suzuki Smash. Tuh, kalau ini tromol belakangnya masih asli bawaan Honda S90. Nah, suspensi belakangnya atau shock belakangnya saya pakai Honda Astrea Grand. Nah, ini tangki bahan bakarnya. Ini kemarin udah ampun, waduh. Makanya ini bagian covernya itu yang tadinya di chrome saya akalin, saya cat. Soalnya kemarin mau diantarin ke bengkel krom udah nggak bisa di krom, jadi ya saya cat aja. Nah, ini bagian engine nih, lihat dari sebelah kiri. Nah, ini karbu masih andalkan dari Honda Grand buat mesin ini. Ini mesinnya full standar. Oke lah, mungkin sekian bro video singkat saya buat ulasan modifikasi ini. Terima kasih banyak sudah mampir di channel saya. Sudah nonton video saya, terima kasih banyak.